Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel kita, Sigara Vet Store. Bersama saya Wak Suka in the house yo. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belah bawah tu bosku. Yang belah bawah tu subscribe itu gratis ya. Gratis guys, gratis. Okey. So hari ni kita akan nyah kotak bosku. Okey. Hari ni kita punya segmen adalah mengenai nyah kotak. Apa itu bermaksud nyah kotak? Nyah kotak itu adalah unboxing. Okey. So hari ni kita nak unboxing apa tu bosku? Sesiapa yang mencari Caliban ke apa ke, ingat ada something yang boleh jadi killer sebenarnya untuk Caliban. Nak tahu sebab apa? Dan nak tahu apakah yang saya nak cakap hari ni? Okey. Nak tahu apa? Hari ni kita akan unboxing The Pasito bosku. Sebab Pasito is the legend. Sebab bagi saya Pasito adalah salah satu pot yang bagi saya ianya agak simple dan tak macam mana orang kata, tak ada problem lah senang cerita. Okay, so adakah anda ready untuk kali ni? So jom kita ke unboxing Pasito. Okay, dah tadi kita dah ceritakan mengenai Pasito. So hari ni kita akan unboxing Pasito guys. So ini adalah Pasito. Okay, yang belum dibuka kotak lagi guys. Okay, belum lagi kotak. So sekarang ni Wak akan cerita kat belakang dia dulu. So ini adalah dia punya belakang Pasito, kotak Pasito. Okay, yang kau akan nampak adalah Pasito punya port dan type C. Wow, type C bosku. Dia ada satu OCC iaitu 1.4 Nichrome yang Wak akan gunakan kejap lagi. Wak akan ceritakan dia. Dan dia ada user manual, warranty card and certificate card and coil warning card, apa ni, cartridge pun kita ada juga. So itu yang seperti biasa yang kau nampak. So ini adalah barcode dia dan ni ada punya small punya apa panggil dia ni, saya pun lupa dia ni apa ni. Tak apalah, barcode senang cerita. Okey, so ini bahagian depan dia. So ini adalah berwarna merah bosku. Nampak warna merah, awak pun sama kan merah. Ni pun merah juga bosku. Okey, so jom, adakah anda ready untuk unboxingnya? Jom kita nyah kotak satu kali. Okey, so awak akan buka satu persatu. Okey. Okay, sekejap, kita relax dulu. Wak pun lupa tadi nak buka plastik. Okay, kalau kotak merah, dalam mesti merah bosku. Yes, betul. Ada orang tanya Wak tadi. Wak, dalam tu warna apa? Dalam kotak merah, warna merah lah. Okay, nak tahu senang ke? Tengok depan dia. And then, tengok atas dia. Warna merah juga bosku. So, ini adalah kotak dia bosku, dah buka plastiknya. So, adakah anda ready? Jom kita buka satu kali. So, jom kita buka satu kali. Ini dia Pasito. Yes. Ui, lawa bosku. Okay, kat belah sini ni adalah Have a good day. Okay, sangat cantik. Dan ini dia punya Pasito depan, bagian depan dia. Okay, kalau kau pasan. Okay, jom kita buka satu. Ui, takut rasa menggigil rasanya. Jom kita buka. Susahlah nak buka. Jangan. Ini tengah buat recording ni. Jangan. Tak recording tak nak keluar. Okay, jom ready. Buka. Ui, Allah, berkilat bosku. Berkilat. Okey, ini dia. So, ini adalah dia punya, okey, ini dia punya instruction dia, okey, yang kau nampak sekarang ni. So, ini adalah dia punya quality certificate. Okey. So, ni quality certificate. And ini dia punya dia ada warranty card and MTL coil punya apa? Ni device kat dalam ni eh. MTL punya tadi, yang tadi buat ada kata tadi MTL 1.4 ohm tergunakan Nichrome ada kat dalam ni dengan kabel type C dalam ni. So kita keluarkan satu persatu dulu. So yang dalam ni adalah aduh macam nak buka. Okey. So dalamnya kejap buka satu-satu. Okey, kau akan dapat dua benda ni. Okey, satu adalah kabel type C dia. Okey, lawa, sangat lawa. Okey, gunakan kabel type C. So ni yang gunakan small, kalau kau pasang small. Okey, dah settle. So ini dia punya OCC dia 1.4 ohm Nichrome bosku. 1.4 ohm. Okey. So dah, okey. So inilah dia Pasito bosku. Jom kita keluarkan. Yes. Jom, asyik dah tolak tepi dah saya. Okey, kau tolak tepi. So ni adalah Pasito bosku. Yang kau nampak sekarang ni, ini adalah corak macam marble dibuat daripada besi atau aluminium kalau tak silap. Okey, sebab Wak tengok pun macam tu lah. Nampak lawa bosku, memang lawa. Okey. Okey.
Dah? Cun, okey. So kita kembali balik. Tadi kita ada masalah sikit technical. So ini adalah pas itu. Okey, apa yang kau nampak sekarang ni, ini adalah daripada segi design dia. Kau suka design dia. Okey. Nampak macam marble sikit kat sini, nampak lawa kan. Okey, sama juga macam belakang dia pun sama juga lawa. Dan dia punya, oh, detik dia pun lawa juga bosku. Okey. So ini adalah firing button dia. Dan ini adalah untuk adjustable wattage dia. Apa maksud adjustable wattage? Dia ada 5 mode. Dia ada low sehingga ke high. Okey. So ini adalah tempat charge dia. Okey. Menggunakan kabel type C ni. Okey, yang kau nampak sini adalah kabel type C. Okey. Small, lawa, merah juga. Okey, buat peminat merah sebenarnya. Okey. So itu saja untuk small. Okey, jom kita tengok sikit. Apa maksudnya apa adjustable wattage? So inilah dia adjustable wattage. Okey, buat tekan ni Tengok eh. Buat katakan 1 2 3 4 5. Pasal tak? 1 2 3 4 5. 1 bermaksud low, second pun low, third adalah pertengahannya. Okey, keempat pun sama. Okey, dan kelima high paling tinggi. Okey. Tak banyak port yang ada adjustable. Betul. Betul bosku. Tak tipu. Okey, ada orang tanya wak, ini port-port ni macam mana ada adjustable, orang lain tak ada? Yes, betul. Ada tu ada tapi tak banyak bosku. Okey. Dan wak suka pas itu ni pun, salah satunya adalah sebab design dia. Design dia cun bosku, memang cun. Kalau korang tengok pun, oh lawa. Okey, so itu dia punya port dia. Apa kata kita beralih ke arah cartridge dia pula. So ini adalah cartridge dia pula bosku. Okey. Kalau kau perasan kat cartridge ni, cartridge dia remove. Okey, apa maksud remove? Ini adalah untuk sebab takut kena takut fire sendiri kan. So jom kita cabut dulu. Sekejap. Ah, susah nak cabut. Okey. Ah, sekejap eh. Sabar sat. Okey dah. Okey, macam ni je, mudah je. Okey, cabut dulu ni. Okey. Kalau kau perasan ini digunakan gold, dia macam beras atau tembaga kat sini. Tak tahu dia tembaga ke apa. Okey, so jom kita buka. Okey. Buka dia senang je, simple. Okey, kau buka ni, ada satu klik je. Tadi yes. Ini dia. Okey, nah ni dia. Okey, ini dalam ni dia menggunakan 0.6 ohm. Okey, ini menggunakan 0.6 ohm. Amat kira panggil semua orang dah ada dah. 0.6 ni, 0.6 atri, 0.6 apa smart note. Kita ada macam-macam. Tapi dia orang kata 0.6 pasito ni dengan 1.4 micro pasito is more better kalau pakai 1.4, betul ke? So, waktu tukar. Okey, waktu tukar kejap. Jangan waktu tu chain ni pula kau tak ada nak buka, kan? Ini bukan ni, ini nama kau hajar benda ni. Memang tak boleh buka benda ni. Okey, sekejap eh. Waktu slow, waktu sekejap, kejap. Bentar. Okey. Ah, tak nak buka lah dia. Kejap, bentar. Okey, minta tolong buka satu kali. Minta tolong. Okey. Mesti confirm-confirm. Kena dekat ke tak dekat? Biar je lah. Benda sama je. Okey. Sementara dia nak buka tu. Oh, dah buka dah. Laju betul. Okey, sama balik cerita kita. Okey, so dah buka. Wow, punya tangan licin. Okey, so ni adalah 0.6. Kalau kau pasang kat bawah ni, dia gunakan beras juga. Okey, apa maksud beras? Bukan beras makanan bosku. B-R-A-S-S. Beras. Okey, so ni adalah tembaga. So, firing ni lagi akan lagi kuat. Jangan fikir lain pula boleh buat macam ni. Okey, so ini dia punya connector dia. Kalau kau pasang, ini bukan 916 punya gold, okey? Ini kan 916 je gold. Ini brass. Tembaga je. Okay. So, kita akan buka 1.4. Okay. Okay. Kenapa awak sarankan 1.4? Okay. Sebab 1.4 dia lebih padu. Lebih sedap. Lebih manis dan lebih... Tak tahulah. Banyak sangat lebih lah ni. Okay. So, ini dah 1.4 ohm. 1.4 ohm. Gunakan nichrome. MTL. Okay. So, ni MTL. Masukkan. Sama juga, still ada beras juga kat bawah dia. Masuk dia, pusing. Pusing je. Simple. Sangat simple, sangat mudah. Okay. Okay dah, settle. Dah settle. Dia kerja macam ni. Kalau kau perasan, 1.4 dia kecil. Dia punya 0.6, ya Allah, besarnya. So, ini beza dia. Nampak? Beza. Okay. So, ini ada 0.6, ni ada 1.4 ohm. Okay, jom kita gunakan 1.4 ni. So, sebelum tu, Wak akan ceritakan dulu ni cartridge dia pula. Cartridge dia, yang kalau kau pasang dekat atas ni, ini adalah tempat adjustable A-hole, bosku. Okay, ni cuba adjustable A-hole. Ini adalah tutup, ini buka. Okay, kau mesti pelik. Ini apa? On-off ke apa? Bukan, ni bukan on-off, bosku. Ini adjustable A-hole kat sini. Okay, cara nak isi liquid dia pun sangat-sangat simple. Kau buka atas ni, pusing je. Pusing.
Okey. Wak sebenarnya pun baru tahu isi dalam ni sebenarnya. Kejap lagi Wak tunjuk. Okey, hari ni kita nak guna dengan flavor apa? Kita akan gunakan dengan flavor. Ah, hilang pula flavor tu pergi. Tadi ada. Oh, ni sini. Okey, ini dia flavor dia. COF Peach Guava. Okey, ini adalah salah satu flavor daripada COF. Okey. A Cloud of Funky. Okey. Jom kita buka. Okey. Cloud of Funky. Ni dia punya design dia. Lawa, Wak suka. Guava peach lawa. Okey. Jom buka. Harap masalah teknikal tak ada lagi, masalah yang tu. Okey. Okey. Sebelum buka, dah buka macam ni, biarkan dimasuk angin. Kasih goncang. Ah, goncang. Ah, lain macam nampak cara goncang pun dah lain macam nampak. Ah, awak ni dah start live mesti ada benda yang tak seronok sikit. Ah, sekali aku live aku kan. Okay. So ni dah goncang. So buka. So ini dia. Awak bau jap. Ya Allah, sedapnya bau dia. Memang sedap. Okey, jom. Kita basahkan dulu dia punya ni, tepi dia satu. Okey, jangan tak kena, malu aku. Okey, dua. Ah, kalau siapa nampak awak gigil bukan apa. Benda jauh badan dengan perut ni ha. Itu yang gigil-gigil sikit dah. Asyik dah kot. Okey, jom. Kita belah atas pula. Titik tiga kali. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Okey, dah. Titik-titik sikit. Masukkan je. Pastikan dia kalau salah masuk, dia tak boleh masuk tau. Korang kena cari dia je. Ah, ni dia boleh masuk. So, masuk tekan. So, dah masuk dah. Settle. Okey. Nampak? So, itu sangat mudah. Cari isinya sangat mudah juga. Kalau kau pasal nampak keliling dia kosong. So, isikan dekat keliling dia. Okey, isi keliling dia. Wak letaklah sang kita. Menggigil wak apa tadi. Okey, isi. Tekan. Tekan. Tekan je. Isi je. Sama macam mana kau nak. Takut tak nampak pula. Dah datang tak nampak kan. Sekejap eh. Sendah kot. Sikit isi. Alah, tester je pun. Okey. So, itu je. So, tutup balik. Pastikan tutup betul. Okey, tutup elok-elok. Pusing. Okey, dah. So ini dalam dia adalah Pasito punya cartridge. Apa yang kau nampak sekarang ni adalah dia punya diktik dia. Nampak diktik dia panjang tak? Oi. Ha, kalau nak tegakkan port pun okey. Nak tahu sebab apa? Senang. Tak, dia jangan kau orang yang risaulah tumpah ke apa sebab dia tegak pun boleh bagi, pun boleh nampak. Sebab dia senang nak tegak sama juga dengan dia punya port. Kalau kau tegakkan dia pun nampak cunya. Tapi wak rasa wak lebih suka baring lah sebab nampak lagi ngam lah rasa, lagi lawa lah. Sebab diorang tak ada komplain lagi lah masalah Pasito ni kalau baringkan ataupun sengitkan dia ke apa, ada leaking. Setakat ni Pasito tak ada masalah leaking bosku. Seriously. Memang tak ada masalah leaking. Tak tahu, nak tahu sebab apa? Kebanyakannya a-hole pot-pot ni, diorang ada kat bahagian bawah dan tepi. Ini a-hole kat atas. Belah mana nak leaking? Okay. So tak ada masalah kat situ. Okay, sebelum tu wak ni dulu kejap. Wak ni kejap. Okay, so jom kita test flavor ni sekali, alang-alang. Okay, okay dah. Tadi kita dah tengok dah Pasito macam mana. Dah tengok kan guys? Okay, so sebelum tu jangan lupa juga untuk korang subscribe yang bawah-bawah tadi. Wak lupa nak bagi tahu macam mana channel kita. Kejap, saat-saat. Wak buka satu kali. Okay, ini adalah kita punya channel kita. Kalau korang pasan. Okay, inilah YouTube channel kita, Sigaro Vape Store. Nampak? Cun kan? Lawa kan? Ha. Jangan tengok yang tepi. Tengok, jangan tengok telefon, tengok dalam dia. Okey, cun. Okey. Inilah Sigaro Vape Store punya page. Okey. So, dah kita settle dah kat situ. Jangan lupa untuk subscribe banyak guys. Okey. Ha. Pi. Okey, jom. So, dalamnya adalah flavor COF, iaitu guava peach. Okey, ini adalah flavor guava peach. So, adakah anda ready? So, cara dia mudah. On off dia cuma 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kau nampak dah off. Okey. So, bila kau tekan. Eh, ada lagi. Ah, tak ada. Ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tak ada. Okey. Dah. Kosong. So, on dia pun sama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah. So, dah. Settle. So, kita akan set up dia punya ni. Okey. Kalau kau pasang. 1. Okey, sekejap. Buat testing dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul? 5. So, Wak tukar kami satu dulu. Sebab kita nak test dulu dia punya firing ni macam mana. Sedap atau tidak? Okay, adakah dah ready? Jom. Dalam ni, Wak gunakan OCC 1.4 Nichrome, bosku. 1.4 sebab apa? Diorang kata 1.4 ni lagi better. Dan, ia juga sesuai dengan creamy juga. Okay, dan sesuai untuk fruity. So, bagi Wak, susah sebenarnya satu pot ni. Dia boleh sesuai dengan dua jenis flavor, creamy dan fruity. So bagi Wak, Pasito dah okey, dah simple, dah sedap.
Okey, nak tahu macam mana rasa ni? Jom kita test. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, oh salah. Satu. Satu eh. Ke tersumbat hidung sebelah. Tersumbat rasanya. Ha? Hamba rasa tersumbat sebenarnya sekarang ni. Tak apa, jalan. Okey. Si air ni sejuk juga eh. Tapi manis dia ada. Ui, oh, sejuk. Okey. Wat naikkan, jadikan tiga lah. Media tertengah eh. Satu, dua, tiga. Sorry. Tiga, nampak? Tiga. Okey. Ya Allah, manis dia. Ya Allah. Sedap je. Ui. Bau tiga. Serius. Bau tiga. Okey, kejap. Buat minta. Buat minta kamera. Tolong ni. Okey, sekejap. Satu, dua, tiga. Okey. Satu buat. Tiga je. Menggunakan tiga. Tiga watt. Kalau korang nak pasang, tiga. Nampak tiga titik ni? Kat sini. Okey. Tiga titik ni maksudnya dia firing dia berada di tengah. So, dia tak kuat sangat, dia tak rendah sangat. Tapi, firing dia, ya Allah. Manis dia, subhanallah. Sedap. Dan, sejuk dia pun melaku. Oh, sedap kah? Wak nak try lima, nak try lima. Tak boleh tahan lah. Wak try lima eh. Wak try lima. Okay. Dia punya sejuk kat belakang, manis naik. Dari segi flavoring dia, sangat-sangat cun. Manis dia naik, confirm. Kalau buat gunakan macam tadi, dah macam you asyik aku ni. Okay, bila kita firing tinggi, dia punya manis dia akan lagi tinggi. Okay, nikotin dia confirm sampai. Okay, sebab buat gunakan, sekarang ni buat gunakan, kita gunakan medium. Tapi medium untuk COF 2.5 saja, 2.5%. Dan high dia adalah 5.0%. Tapi yang awak ada sekarang ni adalah 2.5. Tapi dah sedap lah. Oh ya Allah, tak tahu lah kat mana. Bagi awak semuanya okey. Dari segi flavoring, manis dia. Awak gunakan 5, 1 tadi okey, cuma dia punya sejuk dia lebih sebab mungkin firing dia rendah. Bila awak jadikan 3, lampu yang ketiga, level yang ketiga, dia punya flavoring and sejuk dia sama. Bila naik nombor 5, sejuk dia down sikit, dia punya manis naik gila. Padu gila bosku, memang padu. Dia punya rasa dalam flavoring dia memang sedap. Betul lah orang kata 1.4 Nichrome by Pasito ni memang lain daripada yang lain. Wak tak gunakan 0.6. Wak 0.6 ada kat sini? Ada. Inilah 0.6 yang besar sikit. Kalau kecil sikit kan, ni dalam ni 1.4. Wak gunakan 1.4 Nichrome. Okey lah. Kalau wak lah diberi pilihan antara Caliban, kalau Caliban tak ada sekalipun, wak boleh letak dengan Pasito. Serius wak cakap. Sebab rasa dia pun dah cukup memadai. Dah sedap. Serius. Flavoring dah cakap lah. Memang sedap lah. Flavoring ni memang sedap. Tak tipu. Okay. Kalau korang perasan, sekarang ni, ini buat punya smoke note. Okay. Buat compare dua-dua ni. Lupa. Dalam ni, buat gunakan OCC double coil. Okay. Dia ada yang terbaru iaitu DC orang panggil double coil. 0.6 regular lah. Selalunya kita gunakan 0.6 iaitu mesh, betul. Tapi untuk smoke note yang paling baru adalah DC iaitu double coil. Okey. Cuma wak rasa kat sini lagi padu lah sebab dia punya flavoring dia lagi ngam. Serius. Lagi ngam kat sini. Lagi ngam. So bagi wak tak ada masalah kat sini. Okey. Okey. Sedap. So wak boleh bagi dia cun lah. Type C. Dia punya design pun cantik. Flavoring cun, wak bagi 5/5. Cun bosku. Boleh. Kasih lulus bosku. Okey. So sekarang ni
Terima kasih banyak pada yang support awak punya live pula. Selalu awak cakap live kan. Okay. So, terima kasih banyak pada yang tonton kita punya YouTube channel kita, iaitu Sigaro punya ni YouTube channel. Terima kasih banyak. Okay. Dan apa ni? Jangan lupa untuk subscribe yang belah bawah ni, bosku. Jangan lupa. Okay, macam tadi awak cakap, subscribe itu gratis, bosku. Gratis. Okay. So, itu sahaja daripada awak. Okay. Pada yang sekarang ni, awak tahu sekarang ni orang dah habis cuti, betul? Tak silap awak kan? So, awak masih belum terlambat lagi ucapkan selamat air raya. Idea dah pada semua. Okay. Dan pada semua yang mungkin ada yang bawa balik ke apa kan? Ada bos-bos kita yang bawa balik ke apa. Okay, selamat. Berhati-hati di hari raya, okey. So, harap kita dapat jumpa lagi. Okey, selamat bekerja pada semua. So, itu saya daripada awak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Ciao.